Terus, terus. Oke kawan-kawan, kita istirahat mancing nih ya, karena sekarang pukul 12. Setelah mancing kita melihat ini ya, proses pengecoran dak untuk Masjid Al Amin Polda Bengkulu. Nah itu apresiasi lu nih, masih ada. Li, ayo Li. Ini proses pengecorannya kawan-kawan, kita saksikan dari sini. Tetap cam toha. Kawan, jadi tonton warga nih. Dan bahkan dua, karena itu sebetulnya sudah mengantri dua ya. Ini prosesnya kawan-kawan, masih banyak kerjanya. Oke. Udah apresiasi lu, Le. Nah, kita sambil istirahat ya. Ini agak-agak langka juga ini. Udah kok blur ya? Ah. Ini pengecorannya. Ini yang Camkoha, Bang. Woi, Camkoha, Bang, Camkoha. Ayo ngecor kita. Kita masukkan anu, ayo. Jos. Mantap. Nah, itu. Jadi tontonan organ yang ada Mbak Cantik dua nih. Nah, itu. Yang antri ada 3 mobil ya ini ya. Ngecoran kawan-kawan. Nah ini video checking nih. Wah guys, kita menyaksikan dulu kita. Nonton dulu. Nah nonton dulu kita. Orang ngecor nih ya. Oke. Oke. Mulai kawan-kawan tuh udah hidup. Bagi ini mengalir di sini ya. Nah itu prosesnya. Baru ya. Di sela-sela mancing kita. Nah, itu. Nah, itu spot tersembunyi satu kawan-kawan. Nah, itu spot tersembunyi satu kawan-kawan. Di lantai 2 ya. Nah, itu. Ini satu kawan-kawan. Nah itu nanti kita mancing sana kawan-kawan. Sementara, nah ini proses pengecorannya. Tenaga manual terlama ini kenapa udah pakai anu ya otomatis. Awas bang. Jadi nyeting yang ganti ini nggak ganti. Di situ ada apa ya, ada dua cewek pengawasnya ya, tapi nggak berani kalau ini. Oh, nah.
Iya. Ada jalan ya, biar enggak ini seperti satu ini. Terus, terus.
biar masuk ke YouTube. Wah, cam koang, cam koang. Wes. Ini ya, kita istirahat nih kawan-kawan. Nah, ini alat pancing kita ya. Nanti kita mancing dengan ini. Apriasi lulu. Kenapa kok? Dengan apriasi lulu. Untuk mancing lagi kita. Ini istirahat dulu. Udah. Demikian. Terus pengawasnya cewek dua. Ternyata asik jadi mantap, guys. Iya, asik jadi mantap, guys. Iya. Oke, demikian kawan-kawan proses pengecoran ya untuk Masjid Al Amin Polda Bengkulu yang baru, yang lama nanti untuk digunakan untuk gedung yang lainan. Demikian ini sela-sela mancing kita ya. Wah, ini Om Bido ngopi dulu, yang itu lagi buka-buka room janda ya. Nah, apresiasi. Oke, demikian kawan-kawan, tetap dukung channel Liwan Tekik Bengkulu dengan like, comment, dan subscribe supaya channel Liwan Tekik Bengkulu dapat berkembang. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cangkohan.